Assalamualaikum. Hai hai. Tema makeup hari ini ialah makeup untuk disondol oleh suami. Jangan tercondong sudahlah. Kali ini saya akan guna ke semua produk makeup dari Maybelline Malaysia. Ini ialah Matte Poreless, bertindak untuk menutupi liang-liang pori. Kepada orang yang mempunyai banyak lubang liang pori yang sebesar perigi, gunalah produk ini. Eraser, concealer untuk memadam cacat celah di kulit wajah. Perlu tahu concealer tidak seperti foundation. Concealer lebih pekat dan cepat mengering. Oleh itu harus diratakan secepat mungkin. Bedak compact match hanya sesuai untuk kulit biasa dan berminyak yang kulit kering tidak sesuai. Bedak ini boleh mengawal minyak di kulit muka selama 12 jam. Nanti nak cuba letak dalam tangki Petron lah. Pensel pelukis kening, coat dark brown. Sikat-sikat, lepas tu barulah lukis. Selepas lukis, sikat lagi. Ini ialah tattoo brow. Ia boleh membuat kening kita pacak-peracak. Di samping itu, ia juga boleh tahan sehingga 3 hari 3 malam, sangat sesuai untuk orang yang tidak suka mandi. Eyeshadow berkualiti, cantik, yang paling penting harganya mampu milik. Sudah lama sangat saya tidak make up, oleh itu saya gugup sikit, gigi saya pun menggigil, ingatan saya pun tidak begitu ingat. Oleh itu saya hantam-hantam sajalah dengan jari jemari serbaguna saya ini. Jika anda tidak pandai menggunakan eyeshadow ini, jangan risau. Anda boleh melihat di belakang bekas eyeshadow ini ada gambar raja, arahan dan langkah-langkah untuk menggunakannya. Seterusnya, pemerah pipi, kod 30 Fierce. Masya Allah, warnanya sangat cantik dan juga sangatlah pigmen. Lihatlah ni dengan mata kepala sendiri, saya letak sedikit sahaja sudah cantik dan juga sangat mudah diratakan. Seterusnya, konturkan hidung, konturkan liang lahat, rahang dan juga bahagian muka yang lain. Tujuan kontur ini agar muka kita kelihatan seperti buah betik, bukan buah labu. Alhamdulillah, sudah kelihatan mancung hidungnya. Seterusnya, eyeliner. Untuk pengetahuan kalian, eyeliner ini ialah yang terbaik, yang terbaik. Sangat mudah untuk menggunakannya dan cepat kering. Jika sudi mendengar, saya ingin menceritakan kisah pendek. Selepas saya makeover, saya terlihat video seorang ustaz memberi ceramah, mengatakan bahawa jika memakai eyeliner mempunyai ekor, ialah menyerupai setan dan kaum Fir'aun. Oleh itu, saya terus potong ekor eyeliner saya. Mascara kalis air. Yang paling menarik tentang mascara ini dari mascara Maybelline yang lain ialah ia dapat membuat bulu mata saya yang sangat pendek menjadi kelihatan panjang dan juga lebat serta melentik tanpa dilentik. Akhirnya pakai gincu. Jenis Matte Ink Super Stay. Jenis ini sangat tahan lama, tidak mudah lentur dan tidak akan retak sehingga badan mereput. Oh ya, yang saya pakai ini ialah kod 60.it. Seterusnya gincu jenis yang sama tetapi kod yang berbeza. Yang ini 125 Inspirer. Apabila saya pakai gincu combo warna, saya akan menggunakan warna yang lebih pekat di bahagian dalam sahaja. Bagi saya, gincu ini adalah gincu mewah dengan harga yang berpatutan. Alhamdulillah, selepas 30 minit, akhirnya siap jual. Ya Allah, hampir terlupa untuk pakai setting spray ini. Goncang-goncang dulu sebelum guna. Jika ingin tahu lebih lanjut dan ingin membeli ke semua produk yang saya guna ini, jangan lupa tekan beg kuning di bawah. Semoga kita berjumpa lagi, insya Allah.